rahmat Allah yang Allah hadiahkan, Allah hantar dalam bentuk present, dalam bentuk hadiah kepada kita, tuan-tuan dan rahmat ya Allah, iaitu dengan diutuskan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmat di hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Ta'ala saat mengutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, Allah Ta'ala sejak awal lagi telah firman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai penyebar rahmat ke seluruh alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Nazir, Tuan Haji Halim, yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam Imran, sahabat saya, dan seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah, tuma alhamdulillah, pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita yang sangat singkat di dunia yang fana ini. 60-70 tahun kita hidup, ternyata kalau kita renung, kita perhatikan, terlalu banyak rahmat dan kebaikan, kenikmatan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Salah satu daripadanya, kata alim ulama, Allah yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Dan rahmat Allah itu begitu luas. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, rahmat aku luas, lebih luas daripada segala sesuatu yang luas di atas muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi SAW ceritakan kepada kita ni, hamba dia, نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, sampaikan kepada hamba ku yang aku ni adalah pengampun dan penyayang. Allah ni sayang kita lebih daripada kasih sayang seluruh ibu-ibu kepada anaknya di dunia ini. Lantaran sayangnya Allah pada kita ini, maka Allah Ta'ala hantar suatu hadiah yang besar kepada kita yang dipanggil Ar-Rahmatul Muhdah. Rahmat Allah yang Allah hadiahkan, Allah hantar dalam bentuk present, dalam bentuk hadiah kepada kita, tuan-tuan dan rahmat ya Allah, iaitu dengan diutuskan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmat di hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Ta'ala saat mengutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, Allah Ta'ala sejak awal lagi telah firman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai penyebar rahmat ke seluruh alam. Bila sebut seluruh alam, bukan maksudnya hanya orang Islam saja dapat menumpang rahmat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikata rahmat Nabi ini untuk manusia pun dapat, binatang pun dapat tumpang rahmat, seluruh makhluk dalam dunia ini menumpang rahmatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Untuk manusia, ulama kata tiga golongan dapat menumpang, orang kata lembayung ataupun bayangan rahmat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang beriman dapat rahmat bila mana melalui Nabi SAW lah Allah bagi hidayah kepada kita. Inilah rahmat yang paling besar. Kita dapat Islam, kita kenal Allah, kita dapat kalimah syahadah, kalimah La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi pada kita. Bahkan ulama kata orang munafik pun, masya Allah, masya Allah, orang munafik pun menumpang rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebabkan rahmat Nabi ini orang munafik tak dilayan sebagai seperti orang kafir. Walaupun berpura-pura Islam, orang munafik pun dapat layanan seperti layanan pada orang Islam. Orang munafik pun dapat harta ghanimah kalau perang berlaku. Kalau orang munafik pun join peperangan, dia pun dapat harta ghanimah. Dia dilayan sebagaimana layanan seorang Muslim. Bahkan orang kafir pun menumpang rahmatnya baginda sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, iaitu di dunia ini selagi mana adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab umat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah taala tak layan umat ini sebagaimana Allah layan umat-umat terdahulu. Umat dahulu semua episod kehidupan mereka berakhir dengan azab, azab yang besar. Umat Nabi Nuh AS berakhir kehidupan mereka dengan banjir, masya Allah. Umat Nabi Saleh AS berakhir kehidupan mereka dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala Malaikat Jibril untuk tengking mereka sehingga mereka mati. Kaum Hud, kaum Ad, masya Allah, umat Nabi Hud AS dihancurkan oleh Allah Taala dengan tentera Allah yang bernama angin, tuan-tuan. Tetapi untuk Nabi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berjanji tidak ada azab yang besar diutuskan ke atas umat ini, semua azab akan ditangguhkan di padang mahsyar nanti berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim, selagi mana engkau wahai kekasihku masih hidup di tengah-tengah manusia ini, di tengah-tengah dunia ini bersama dengan umatnya, maka selagi itulah Allah Taala akan menangguhkan azabnya. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum mustaghfirun, Allah Taala tidak akan mengazab umat ini selama mana mereka beristighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu sekalian, Allah Subhanahu wa Taala telah mengutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sifat manusia yang sempurna. Masya-Allah. Dan setiap sifat itu Nabi SAW telah mencapai ke tahap yang sempurna. Sifat pengasih, sifat penyayang, akhlak yang mulia, Allah telah sempurnakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan pengutusan baginda ke alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan sebuah rahmat, sebuah kasih sayang, sebuah kebahagiaan yang mana kita sepatutnya selaku umat ini bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menterjemahkan makna kasih sayang Allah kepada manusia. Hari ini kita tahu Allah itu pengasih penyayang, tapi kita tak pernah tengok Allah. Kita tak mungkin kita nampak Allah di dunia ini. Dan kita hanya mampu merasakan kasih sayang Allah pada kita. Tapi nak tengok macam mana penyayangnya Allah, kasihnya Allah, Allah hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tunjuk pada kita. Begini kesan rahmat daripada Allah Taala kepada kita. Fanzur ila athari rahmatillahi. Kamu kena tengok bagaimana kesan rahmat Allah ke atas diri kamu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam inilah channel untuk kita dapat rahmat. Kalau kita nak menarik rahmat daripada Allah, nak Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, maka jalannya adalah dengan mengikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi. Kamu kena sayang penduduk di dunia ni. Yarhamukum man fis sama, nescaya penduduk langit akan mencintai, menyayangi kamu. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, orang yang penyayang ini akan disayangi oleh Tuhan Ar-Rahman. Allah suka pada orang yang penyayang, Allah tak suka pada orang yang membenci. Yang membenci pada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan mulia, kita ni digalakkan, diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa memandang orang dengan pandangan rahmat. Pandang orang lain dengan pandangan rahmat. Sebab itu di antara kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia tak pernah pandang umat dia dengan pandangan hina. Hatta kepada orang kafir, Nabi tak pandang umat ini dengan pandangan hina, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu annasu ma'adinun kama adini dhahab wal fiddah. Manusia ini semuanya hanya ada dua kualiti saja, iaitu sama ada kualiti emas, premium kualiti, dan juga ma'adinu dhahab wal fiddah, sama ada kualiti emas ataupun kualiti perak.
khayaruhum fil jahiliyati, orang yang terbaik pada zaman jahiliyah. Khayaruhum fil Islam, orang yang sama akan jadi yang terbaik dalam Islam. Idza faqahu, apabila dia mendapat kefahaman agama. Sebab itu Nabi tak pandang hina pada Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Nabi pandang Bilal dengan pandangan nazratus syafaqah war rahmah, pandangan kasih sayang, rahmat, masya-Allah. Sebab itu Nabi beritahu ana lakum bimanzilatil walid, aku dengan umat aku sebagaimana laksana seorang ayah yang memandang kepada seorang anak. Nabi dengan kita ini macam ayah dengan anak. Macam mana ayah mengajar anak dia satu persatu daripada tak reti bercakap. Orang lain tuan-tuan, kalau pandang budak kecil tak reti bercakap, dia tak rasa apa-apa. Tetapi seorang ayah, dia pandang anak dia dengan pandangan kasih sayang. Walaupun anak tak pandai, diajar sedikit demi sedikit. Dan seorang ayah, dia sangat bangga dengan perkembangan anak dia. Alhamdulillah, hari ini anak kita dah pandai cakap Allah. Ha. Kalau ibu, anak dah pandai cakap Allah hari ini. Happy sangat. Ha. Kalau kita sama sekarang bubuh dalam Facebook, masya Allah, anak saya sekarang dah dapat pencapaian itu, pencapaian ini. Hari ini Kak Long dapat, orang kata, award daripada sekolah, masya Allah. Kita bangga sebagai ayah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangga dengan pencapaian umat dia. Dulu umat aku jauh pada agama. Dulu tak kenal Islam, tak kenal Allah. Dan Allah Taala bagi tahu pada para sahabat, bersyukurlah kamu. Wazkuru iz kuntum a'daan, dulu kamu berkelahi bermusuh sebelum datangnya Islam, sebelum dapat rahmat Allah. Kan? Fa'allafa baina qulubikum, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah satukan hati kamu. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dunia, orang Arab berperang, orang Mekah berperang 60 tahun Harbul Basus. 60 tahun berperang, tak selesai-selesai. Orang Madinah berperang 120 tahun Harbul Buas, tak selesai-selesai. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka dengan ukhuwah Islamiyah. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, sebelum ini kamu berada di tebing neraka Jahannam. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan membentuk umat yang sedang berada di tebing neraka Jahannam? Sebelum Nabi wafat dalam tempoh 23 tahun, Nabi telah berjaya membentuk orang yang sama menjadi calon ahli syurga, tuan-tuan. Kita hari ini, tuan-tuan, kalau jadi pensyarah universiti, memang alhamdulillah kalau pelajar kita cemerlang, kita dibangga-banggakan oleh pihak universiti, masya-Allah. Ini tokoh, kan? Ha, pensyarah yang terbaik. Dapat anugerah itu ini, tuan-tuan, dapat award daripada pihak universiti sebab kita melatih anak murid kita berjaya, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan didik orang yang dah cemerlang. Nabi ini didik orang yang ummi, yang tak reti baca, tak reti menulis, yang tak ada adab dan akhlak, tak ada kebaikan pada diri mereka ni, jafak keras hati. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendidik para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh belayan kasih sayang, masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi aura kasih sayang, masya-Allah, sebarkan kasih sayang. Hari ini kita pun tuan-tuan, kalau kita nak ubah masyarakat, tak boleh ubah dengan kekerasan, kita kena ubah umat ini dengan kasih sayang, kelembutan, masya-Allah. Syafqatul ab wa haninal um, kasih sayang seorang ayah dan kasih sayang seorang ibu bagi pada umat ini. Allah Taala bagi tahu pada baginda sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan rahmat yang Allah campak dalam hati kamu lah wahai Muhammad, kamu mampu berlemah lembut dengan umat kamu. Kita hari ini tuan-tuan keluar masjid ni, tuan-tuan, sampai di luar pagar masjid kita nampak satu orang sedang mabuk, tuan-tuan, apa perasaan kita? Kan, masya-Allah. Ataupun kita keluar masjid, kita terserempak dengan satu orang baru keluar daripada kuil, tuan-tuan. Macam mana pandangan kita pada mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam dia seorang yang ahli tauhid. Iman Nabi sangat kuat. Kedudukan Nabi sangat tinggi. Kalau kita hari ini rasanya tak boleh berkawan dengan orang musyrikin Arab ni, penyembah-penyembah berhala ni, macam mana? Macam mana nak pandang penyembah berhala ni sebagai orang yang ada potensi, sebagai aset, bukan sebagai liability? Nabi pandang semua umat aku ni, semua calon ahli syurga ni. Ha, macam mana nak buat, tuan-tuan?
Sebab itu kita pun dalam berdakwah, kalau kita dah start pandang hina pada orang yang kita nak dakwah, dah memang confirm hidayah dah tertutup, tuan-tuan. Sebab kita awal-awal lagi dia pandang orang ni tak ada masa depan, orang ni tak ada potensi. Nabi SAW menganggap semua umat dia ada potensi. Dan Nabi SAW nak kalau boleh semua umat dia masuk syurga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Syurga ni untuk semua orang di kalangan umat aku. Nabi sangat bangga. Sampai Nabi pesan nak kahwin pun, carilah ibu yang tazawwaju al-walud al-wadud. Ibu yang subur, yang banyak anak. Al-wadud yang penyayang. Fa inni mukathirum bikum al-umam. Nanti dalam di hari kiamat, aku berbangga umat aku paling ramai jadi penghuni syurga. Inilah sifat Nabi. Seluruh kebanggaan Nabi adalah pada umat. Bila tengok umat dia selamat daripada azab Allah, jadi ahli syurga. Sepatutnya kata ulama, tempoh dakwah Nabi itu dibagi pada Nabi Nuh AS 23 tahun. Tempoh dakwah Nabi Nuh 1000 tahun itu dibagi pada Nabi. Sebab dakwah Nabi Nuh cuma untuk 82 orang yang masuk Islam. Tetapi Allah Ta'ala hantar Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun yang mana risalah Nabi ini kekal sampai hari kiamat. Sampai hari ini pun kita masih lagi mengecap kesan-kesan daripada rahmat daripada agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi selalu bagi tahu, kalaulah Allah tak bagi hidayah pada kita ni, tak tahulah apa jadi. Saya selalu cakap pada kawan-kawan, andai kata sampai hari ini Nabi tak datang, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lahir. Andai kata 1400 tahun dulu pun orang dah sembah 360 berhala, tuan-tuan, di sekeliling Kaabah. Bayangkan kalau sampai hari ini tak ada Nabi, macam mana keadaan manusia? Allah hantar Nabi selamatkan orang di tebing neraka jahanam, ditarik dengan penuh kasih sayang. Mali arakum taqtahimu da finnar. Kenapa aku nampak kamu semua bakat terjun dalam api? Nabi kata, aku ni dengan umat seperti seorang lelaki yang menyalakan unggunan api di tengah musim yang dingin, Masya Allah. Ataupun di tengah malam. Bila mana serangga tengok api sedang nyala, marak menyala. Serangga ni umatlah manusia. Dia tengok api neraka tu macam menarik, tuan-tuan. Wah, macam indah api neraka ni. Jadi semua keluar daripada sarang masing-masing, bakat terjun dalam api. Kita pun tengok. Malam-malam kita musim hujan, kita buka apa orang kata lilin, tuan-tuan. Bila kita pasang lilin, tuan-tuan, bila blackout, kita akan tengok serangga ni zoom diterjun dalam api, diterbakar. Keras, tuan-tuan. Itulah manusia. Dah tahu neraka tu tempat azab, tapi dia menganggap, Masya Allah. Lagi pula setengah-setengah orang kafir, tuan-tuan, kadang-kadang dia anggap neraka tu seronok, Masya Allah. Lepas tu dia kata, hell, 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 Masya Allah. Neraka, neraka. Bagi dia neraka tu macam berdebat pula, tuan-tuan. Ha. Maka Nabi kata, aku yang tahan kamu ni, tarik tangan kamu. Wa ana akhidhum bihujazikum. Aku yang tarik tangan kamu. Masuklah Islam. Wahai umat aku. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucaplah la ilaha illallah. Supaya kamu selamat. Nabi selamatkan kita dengan perantaraan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali je kita ucap kalimah la ilaha illallah, seluruh dosa-dosa kita seumur hidup diampunkan oleh Allah Ta'ala. Berkat kita masuk Islam. Bagi orang seorang yang mu'alaf, tuan-tuan. Tetapi bagi kita yang tuan-tuan mengucap kalimah la ilaha illallah masa hidup, barakah daripada kalimah ini akan menyebar dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi nak kita berjaya. Nabi nak kita mulia. Sahabat Nabi kata, kunna na'budul hajar wa na'kulul jifah. Dulu kami sembah batu, kami makan bangkai. Dalam peperangan Khandaq, sahabat bersyair bersama dengan Nabi. Nabi pun bersyair. Allahumma laulallah mahtadaina. Wai Allah, kalaulah bukan Allah kesian dekat kami, kami tak dapat hidayah. Kalaulah kami tak dapat hidayah, ma sallaina wa ma tasaddaqna. Kami tak tahu apa itu sembahyang, kami tak tahu apa itu sedekah. Kalau Allah Ta'ala tak hantar Nabi, sampai hari ini kita tak tahu cara nak sembah Allah. Kita nak sembah Allah, orang kafir pun nak sembah Tuhan. Dia reka cara sendiri. Kita ni Allah hantar Nabi tunjuk, ini cara nak bersyukur pada Allah. Ini cara nak bersujud pada Allah.
Ini cara nak puji Allah. Ini cara ni semua yang kita dapat adalah kesan kasih sayang, rahmat daripada Allah Ta'ala. Fa'anzilan sakinatan alaina. Ya Allah, turunkanlah sakinah ke atas kami. Ini doa Nabi dan para sahabat, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sentiasa risau dan runsing untuk umat. Kita tak akan pernah jumpa orang yang paling risau tentang diri kita lebih daripada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mak kita risau pada kita, tuan-tuan, kecil-kecil dulu. Kerana dia tengok kita malah pergi sekolah, tuan-tuan, mak kita risau. So pergi sekolah menangis, tuan-tuan. Mak kita risau. Apa nak jadi dengan kau ni nak? Dua minggu dah sekolah, tapi hari-hari masih menangis lagi. Mak kita risau, tuan-tuan. Mak kita risau, tuan-tuan. Kita ni tak boleh makan. Orang lain boleh makan semua makanan. Kita ni ada makanan boleh makan, ada makanan tak boleh makan. Mak kita risau bila kita ketinggalan dalam pelajaran. Anak orang lain nombor satu, anak dia lambat je mengaji. Itu kelisauan seorang ibu, tuan-tuan. Kalau macam kami belajar tahfiz dulu, insyaAllah, kelisauan kita, anak orang lain semua dah khatam. Kita tak khatam-khatam lagi anak saya. Itu kelisauan ibu kita pada kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni risau A sampai Z tentang kita, tuan-tuan. Daripada kita lahir sampai kita mati, Nabi risaukan kita. Mak kita, tuan-tuan, bukan kita kata mak kita tak bagus. Kasih sayang ibu ni, bila anak dah pandai berdikari, pandai-pandailah kau nak. Kan? Mak dah didik kau. Sekarang kau dah masuk universiti, kau dah dapat kerja, pandai-pandailah kau uruskan kehidupan kamu. Nabi kita SAW tak pernah dia kata pandai-pandai. Dia bimbing kita daripada satu persatu, tuan-tuan. Setiap langkah kita, macam mana nak guna mata, Nabi ajar. Macam mana nak guna lidah, Nabi ajar. Macam mana nak guna telinga, Nabi ajar. Macam mana nak guna tangan, Nabi ajar. Ulama kata Nabi membimbing kita dari segi iman, dari segi amal. Nabi bimbing kita cara nak berzikir pun Nabi ajar. Dan bahkan nak berdoa pun Nabi ajar, tuan-tuan. Nak berdoa, nak minta apa pada Allah pun Nabi ajar. Nak minta apa pada Allah Ta'ala lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'az, aku sayang pada engkau. Nabi cakap, aku sayang pada Mu'az. Jadi kerana itu, tolong selepas sembahyang jangan tinggal doa ini. Doa yang sangat mujarab, sangat penting. Bacalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sayang pada orang, bimbing pada amalan, tuan-tuan. Bukan sayang bagi hadiah. Hadiah yang Nabi bagi ni hadiah amalan, tuan-tuan, Masya Allah. Nabi tak bagi hadiah duit sebab Nabi bukan ada harta. Nabi bagi amalan pada para sahabat, amalan yang boleh menyelamatkan dia, amalan yang boleh menarik rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi tuan-tuan dan hadirin, sebab itu kita tengok Nabi yang sentiasa di mulutnya tak lekang perkataan ummati, ummati, ummati. Nabi lain semua, ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Muhammad SAW di dunia, ya ummati, ummati, ummati dalam doa. Nanti bangkit di padang mahsyar, ketika mana semua Nabi-Nabi lain cakap nafsi, nafsi. Kami semua sibuk tentang urusan diri sendiri. Tak ada masa dah nak fikir tentang umat. Hanya seorang Nabi saja di padang mahsyar nanti mengatakan ummati, 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 ummati. Nabi sujud depan Allah Ta'ala. Nak minta Allah, kesianlah pada umatku, ya Allah. Aku merayu kepada kau, ya Allah. Kasihanilah umatku, ya Allah. Segerakanlah hisab untuk umatku, ya Allah. Dahulukan umatku, ya Allah. Lebihkan umatku dalam syurga nanti, ya Allah. Tuan-tuan yang mulia, inilah doa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tuan-tuan rahmati Allah, ulama kata dalam berdakwah, semua Nabi-Nabi mereka berdakwah dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kesabaran. Nabi Nuh sabar, Nabi Musa sabar, Nabi Ibrahim sabar, Nabi Isa pun bersabar. Tetapi sabar mereka ada batasan. Akan tiba satu hari nanti mereka akan merayu pada Allah, ya Allah, hancurkanlah umat aku. Bukan kerana tak sayang dah pada umat, tapi dah tengok memang kalau bagi peluang hidup pun tak masuk Islam juga. Kerah hati. Jadi akhirnya doakanlah kehancuran azab untuk umat mereka di dunia ini. Kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap orang Nabi Allah bekalkan dengan doa yang paling mustajab. Yang mana seandainya Nabi ini berdoa dengan doa itu, waktu itu juga
Allah Ta'ala akan memperkenankan doa dia. Fata'ajjala kullu nabiyyin. Semua nabi-nabi dah menggunakan doa ini dengan segera. Semua nabi-nabi dah segera menggunakan doa ini. Karena dah tak tahan sabar tuan-tuan, akhirnya doakan hancurkanlah umatku ya Allah. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku dah kalah, aku dah tewas. Sekarang bantulah aku ya Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Fa fatahna alaihim abwaab as-samaa'i bima'in munhamir. Allah buka pintu langit, keluar air yang mencurah-curah. Turun menenggelamkan bumi ini, seluruh umat Nuh alaihissalam tenggelam dalam banjir tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan dah mati Allah, ghaira anni, melainkan aku saja kata Nabi, wa anni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaum al-qiyamah. Aku taruh, aku simpan doa paling mustajab. Kata ulama, andai kata Nabi nak guna dah doa tu di dunia ni, waktu yang paling sesuai untuk guna doa itu adalah dalam peristiwa Taif. Sebab Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal ata alayka yauman, hal ata alayka yaumun ashaddu min yaumi Uhud. Masya-Allah, pernah ke datang satu peristiwa yang lebih berat dan lebih teruk ujian yang kena pada tuan lebih daripada hari Uhud? Siti Aisyah dia kecil lagi masa tu, masa Nabi SAW mengalami peristiwa Taif tu, Aisyah masih kecil lagi, dia sempat tahu peristiwa Uhud. Dalam peperangan Uhud, dua batang gigi Nabi patah. Nabi pun terluka, topi besi tertancap dalam kepala Nabi. Darah mengalir di dahi Nabi SAW meleleh tuan-tuan. Masya Allah. Nabi dalam keadaan darah meleleh itu, Nabi kata, semoga Allah merahmati sebagian daripada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kena pukul dengan umat sampai berdarah. Tetapi masih mengatakan, Allahumma di qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah pada aku, kepada kaum aku, kerana mereka tak mengerti apa-apa. Nabi anggap umat ni macam budak kecil tuan-tuan. Budak kecil duduk atas ibu-ibu. Seorang anak, dia kencing atas ibu-ibu dia. Dia tarik rambut ibu dia. Dia gigit putih susu ibu dia. Dia tampar muka ibu dia. Bukan ibu tak mampu, ibu kerana sayang, lagi dipukul, lagi dipeluk anak dia tuan-tuan. Itulah Nabi-Nabi. Maka kata Nabi SAW, na'am, ada hari yang lebih berat daripada aku, dalam hidup aku, lebih berat daripada hari Uhud. Itulah hari Aqabah, hari peristiwa Taif tuan-tuan. Dia kata Abdul Yalil, satu orang pemuka Taif tuan-tuan, saat Nabi SAW sampai di depan pintu rumah dia tuan-tuan, masuk dalam rumah dia, dia telah tendang perut Nabi kita SAW sampai Nabi melambung tuan-tuan, jatuh tersungkur, jatuh terhentak di atas tangga rumah dia tuan-tuan. Sampai Nabi dalam keadaan luka, sedih, Nabi SAW keluar daripada rumah. Ingatkan dah habis settle begitu. Tiba-tiba tuan-tuan di luar, penduduk Taif telah balik batu pada Nabi SAW. Kita usir Muhammad daripada kota Taif. Budak kecil balik batu, orang tua balik batu, budak muda balik batu tuan-tuan. Nabi kata, aku berjalan dalam keadaan tak sedarkan diri. Sampai aku jatuh di bawah kaki sebatang pokok, aku nampak ada sebuah bayangan sedang menaungi kepala aku. Bila aku angkat kepalaku, maka tiba-tiba aku dapati Jibril alaihissalam telah datang. Dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah sedang melihat apa yang kaum kamu sedang lakukan pada kamu. Dan Allah Ta'ala hari ini telah menghantar. Kalau Nabi Ibrahim nak kena campak dalam api, bukan Allah hantar, Jibril turun sendiri tuan-tuan, minta izin pada Allah Ta'ala. Tapi dalam peristiwa Taif, Allah Ta'ala pun begitu marah. Jibril pun marah. Malaikat penjaga gunung pun begitu marah. Kami bersedia, wahai Muhammad, perintahkan kami lagakan dua gunung ini. Tetapi Nabi kita SAW beritahu kepada Jibril AS, satu jawapan yang menyebabkan semua malaikat terpegun dan tercengang. Betapa dalamnya kasih sayang Nabi pada umat ini, tuan-tuan. Ketika mana badan Nabi sedang berlumuran darah, Nabi berdoa dengan satu doa yang sangat syahdu tuan-tuan. Allahumma inni ilaika asku du'fa quwati. Ya Allah, hanya kepadamu aku adukan kelemahan daya upayaku ya Allah. Nabi dah berdakwah dengan begitu pun hebat, Nabi kata, aku tak pandai berdakwah lagi. Inni ilaika asku du'fa quwati wa qillati hilati. Lemahnya skill aku dalam berdakwah.
Wahwani 'alan nas, aku dipandang hina oleh manusia. Anta rabbul mustadhafin, engkaulah Tuhan pada orang yang tertindas seperti aku, ya Allah. Ila man takilni, sekarang aku nak balik, tapi aku nak balik ke mana? Nak balik ke tangan musuh yang akan membunuh aku ataupun ke tangan keluarga yang akan jaga kebajikan aku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illam takun sakhatan alayya fala ubali, ya Allah. Selagi engkau tak benci dan murka pada aku, ya Allah, buatlah apa pun nak buat pada aku, ya Allah. Timpakan apa saja kesan pada aku, ya Allah. Aku tak kisah. Ghayra anna afiyataka usawli, hanya kemaafan daripadamu yang aku harapkan, ya Allah. Nabi menangis doa pada Allah Ta'ala. Malaikat dah geram, tuan-tuan. Wahai Malik Muhammad, sekarang beritahu pada kami, kami lagakan orang Taif ni bagi mati. Nabi SAW tahu, jangan wahai Jibril, jangan, jangan terpernah terlintas dalam hati kamu Muhammad bercita-cita untuk mengazab umat dia. Bahkan aku berdoa pada Allah, biarlah hari ini nenek moyang dia melukakan aku, menyakitkan hati aku. Tetapi aku berdoa pada Allah, mudah-mudahan akan lahir daripada sulbi keturunan orang Taif ini umat yang beriman pada aku, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan doa Nabi dikabulkan oleh Allah Taala. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Nabi yang sangat pengasih. Kalaulah bukan kerana Nabi, orang Taif dah tak ada dah, tuan-tuan. Kota Taif tak wujud dah dalam dunia, tuan-tuan. Tapi berkat doa Nabi, hari ini kita pergi ke Mekah, boleh pergi jalan ke Taif, tuan-tuan. Beli buah kat sana, beli bunga ros kat sana, tuan-tuan. Ini berkat doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmatillah Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kala Nabi ni orang kuat ibadat, tuan-tuan. Tetapi Nabi sengaja tinggalkan sebahagian ibadat kerana bimbang ibadat itu menyusahkan umat Nabi. Nabi kalau sembahyang, tuan-tuan baca Quran, berjam-jam Nabi berdiri sampai bengkak kaki. Tapi bila sembahyang fardu, Nabi pendekkan rakaat. Sebab apa? Takut umat dia susah, tuan-tuan. Satu hari Nabi sembahyang, tengah sedap baca Quran, tiba-tiba dengar tangisan seorang budak di belakang. Nabi terus pendekkan bacaan. Nabi SAW habiskan sembahyang dengan cepat supaya ibu budak tu boleh ambil jaga anak tersebut. Masya Allah. Inilah kasih sayang Nabi pada umat. Kalau ikut ibadat Nabi sangat tinggi, kalau boleh nak panjangkan rakaat. Banyak kali dalam hadis kita jumpa perkataan, laula an asyqa ala ummati, kalaulah bukan kerana bimbang menyusahkan umat aku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salah, aku pasti suruh mereka bersunggi gigi tiap-tiap kali waktu sembahyang. Tapi takut menyusahkan. Tapi aku sangat berharap kalau umat aku gunakan sunggi gigi, mereka dapat pahala banyak, mereka dapat ganjaran yang besar. Solat mereka 70 kali ganda lebih baik daripada solat tidak bersunggi. Nabi kalau boleh nak umat ni dapat pahala besar, dapat darjat yang tinggi. Nabi nak kita dapat markah penuh, tuan-tuan. Tapi takut menyusahkan kita. Kalau boleh Nabi nak kita tiap-tiap malam bangun tahajud, kalau tidak menyusahkan kita. Kalau boleh tiap-tiap tahun boleh pergi menunaikan haji, kalau tidak menyusahkan kita. Nabi banyak dia kata, laula an asyqa ala ummati, laula an asyqa ala ummati. Ini menunjukkan perkataan rahmat di hati Nabi SAW pada kita, kasihnya Nabi pada umat. Kalau ikutkan hati Nabi, dia nak suruh kita ni buat ibadat yang ekstrim, tuan-tuan. Tapi Nabi bagi keringanan, kemudahan. Untuk berat, biarlah aku wahai Aisyah, biarlah kaki aku bengkak, tapi umat aku tidur, Masya Allah. Sama dalam peperangan Badar, tuan-tuan, Nabi biar semua sahabat dia tidur. Malam itu Nabi bersujud pada Allah, merayu pada Allah Ta'ala, menangis daripada lepas Isyak sampai ke subuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bangun pagi, ya Rasulullah, Tuhan masih dalam sujud, Tuhan masih menangis daripada malam tadi tak tidur. Cukuplah ya Rasulullah, cukuplah berdoa, Allah dah dengar dah doa Tuhan. Nabi sepanjang malam menangis, ya Allah, Allahumma innaka intuhlik hadhihi al-isabah, ya Allah, andai kata kau binasakan 313 umat aku ni, ya Allah, yang dhaif, yang lapar, yang sedang berpuasa ni, ya Allah, dalam medan Badar ini, ya Allah, lan tu'bad ala wajhil ardi ila yaumil qiyamah, aku khawatir tak akan ada lagi siapa nak sembah engkau sampai hari kiamat, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Nabi merayu pada Allah. Padahal kita hari ini, tuan-tuan, kalau kita jadi Nabi, tuan-tuan, apa yang kita nak takut? Bantuan Allah dah tentu bersama dengan kita. Tapi pun begitu, tuan-tuan, Nabi minta merayu pada Allah, tolonglah umat aku, ya Allah. Selamatkan umat aku, ya Allah. Mereka lapar, ya Allah. Mereka tak ada pakaian, ya Allah. Mereka lemah, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Sokonglah mereka, ya Allah.
Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka tuan-tuan rahmati Allah. Maka dikatakan kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sembahyang sebagai kerehatan. Nabi ni sembahyang ni satu kerehatan. Ju'at qurratu aini fi solat. Saya berehat dalam sembahyang. Masya-Allah, kita hari ni kalau orang tanya, kan, bila kita berehat? Ha, kita tunggu kita tidur kita rehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam badan penat, tuan-tuan. Rehat Nabi dalam solat, tuan-tuan, masya-Allah. Arihna ya Bilal, wahai Bilal, rehatkan kami. Bila Bilal qamat, mana Nabi boleh berehat dalam sembahyang. Sebab apa? Bila Nabi sembahyang, Nabi teringat kenangan dia menghadap Allah pada malam Isra wal Mi'raj, tuan-tuan. Kalau ikutkan hati, sampai pagilah sembahyang. Tapi kerana kesian dekat umat, takut umat tak mampu, Nabi pendekkan sembahyang, tuan-tuan. Ikut Nabi, keinginan dia nak ibadat sepanjang malam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga, tuan-tuan, berkasih sayang, mencintai, menyayangi budak-budak kecil, tuan-tuan, kanak-kanak. Kita dapat tengok Nabi ni, tuan-tuan, kita hari ni bila dah tua, tuan-tuan, macam payah nak bergurau dengan anak-anak, dengan remaja-remaja, tuan-tuan, macam tak berapa masuk, tuan-tuan. Aha. Tapi kalau Nabi ni dengan remaja pun Nabi mesra, boleh buat kawan. Nabi mampu naikkan semangat budak-budak muda untuk berdakwah bersama dengan Nabi, berjihad bersama dengan Nabi. Nabi bagi galakan pada anak muda, nusur tu bis syabab. Aku dalam dakwah ni berjaya banyak dengan bantuan anak-anak muda, masya-Allah. Budak kecil, anak-anak orang Yahudi pun datang bermain-main di Masjidin Nabawi, Nabi tak halau, tuan-tuan. Satu orang sahabat bernama Wa'il bin Hujur. Di antara benda yang pelik pada Wa'il bin Hujur ni, rambut dia panjang sampai ke punggung, tuan-tuan. Pernah orang tanya dia, kenapa simpan rambut panjang, kan tak elok. Dia kata, aku teringat masa aku kecil dulu, aku selalu bermain-main di Masjid Nabawi, aku belum Islam lagi. Pernah satu kali Nabi SAW pegang rambut aku. Semenjak daripada hari itu aku berazam, aku tak akan potong rambut yang pernah dipegang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Wa'il bin Hujur belum Islam, aku telah menghafal kalimah-kalimah azan. Bila ditanya pada Wa'il bin Hujur, kalimah azan ada berapa, dia akan beritahu 19 kalimah. Perkataan lafaz azan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak kecil, anak orang bukan Islam, dah bermain-main di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Nabi SAW biarkan. Kalau kita hari ni anak orang kafir datang main kat masjid kita, tuan-tuan, kita halau, tuan-tuan. Kan? Kita tak mesra dengan kanak-kanak, tuan-tuan. Nabi SAW, anak Yahudi selalu main di Masjid Nabawi, hari itu dia tak datang ke Masjid Nabawi, tak bermain. Tuan-tuan, Nabi tanya, mana budak tu? Dia kata dia sedang sakit sakaratul maut. Nabi pergi ke rumah dia. Pergi ke rumah dia, tuan-tuan, Nabi kata, wahai anak, ucaplah la ilaha illallah supaya kamu selamat. Budak tadi serba salah pandang ayah dia. Nak ikut ayah ke nak ikut Muhammad? Nak ikut ayah ke nak ikut Muhammad? Pandang serba salah. Ayah dia cakap, atai Abul Qasim. Dengar cakap Abul Qasim, akhirnya dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, betul-betul sebelum dicabut nyawa ni, tuan-tuan. Bila budak tu mati dalam iman, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada rumah budak tersebut, fasurriya biwajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceriakan wajah Nabi, alhamdulillahillazi anqadha ahada min ummati minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan seorang nyawa seorang di kalangan umat aku daripada api neraka. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjalan-jalan keluar daripada Masjid Nabawi, tengok satu orang budak sedang menangis pegang burung, tuan-tuan. Budak tu nama Umair. Burung dia dah mati. Nabi tegur dia, ya Umair, madza fa'ala an-nughair. Ini adalah hadis. Ulama kata daripada perkataan ini boleh keluar istinbat beberapa hukum fiqah, tuan-tuan. Daripada perkataan Nabi, ya Umair, madza fa'ala an-nughair. Nabi tanya, wahai Umair, burung tu buat apa? Kan? Burung mati pun Nabi boleh jadi modal sembang dengan budak tu, tuan-tuan. Inilah kasih sayang Nabi SAW. Seorang ibu datang bawa anak dia pada Nabi, tiba-tiba anak tu kencing di atas riba Nabi. Nabi SAW kata, ambil budak ni. Nabi ambil air rinjis di atas pakaian Nabi, kencing budak laki-laki yang belum cukup umur 2 tahun yang menyusu daripada ibu, tak perlu dibasuh, cukup dirinjis, masya Allah. Nabi ni mesra dengan kanak-kanak, tuan-tuan. Kita hari ini rimas dengan budak-budak, tuan-tuan. Rimas dengan anak-anak. Sedangkan budak-budak ni masa dia membesar, dia perlukan bimbingan kasih sayang seorang orang tua. Bimbingan, masya Allah, senior-senior
yang membimbing, masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi golongan yang mesra kanak-kanak tuan-tuan. Budak kecil lah dia nak merasa macam mana nak belajar daripada orang tua-tua, tarbiah kita tuan-tuan, masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmatullah, satu hari satu orang sahabat tengok Nabi ni cium budak kecil tuan-tuan, masya Allah. Nabi kiss budak ni, masya Allah. Budak yang selalu kena cium ni tuan-tuan, insya Allah dia membesar dengan kasih sayang. Orang yang membesar dengan kasih sayang, dia akan boleh bagi kasih sayang pada orang lain. Nabi cium budak ni. Satu orang sahabat, dia tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, Nabi cium budak, maka akhirnya ditegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar Rasulullah, aku ni ada 10 orang anak di rumah, seorang pun aku tak cium. Oh, Nabi kata nak buat macam mana? Dah Allah cabut perasaan kasihan belah pada diri kamu, rahmat dah hilang daripada hati kamu. Man lam yarham lam yirham. Siapa yang tidak menyayangi dia pun tak akan disayangi. Kenapa hari ini kita sayang Nabi tuan-tuan? Kenapa kita kasih sangat pada Nabi? Sebab kasih sayang Nabi sangat dalam pada kita tuan-tuan. Sebab itu cinta dibalas cinta, rindu dibalas rindu, sayang dibalas sayang. Saya kadang-kadang terfikir tuan-tuan, kenapa kita ni boleh pergi Madinah tuan-tuan berebut sangat nak pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Sebenarnya umat ini semua nak ucap terima kasih kepada Nabi tuan-tuan. Kita semua nak ucap terima kasih kepada Nabi tuan-tuan. Kerana Nabi lah kita dapat segala-gala yang kita ada pada hari ini. Berkat Nabi lah hari ini kita kenal Allah. Walaupun Nabi kita tak pernah jumpa, hari ini kita dalam hati ada kalimah la ilaha illallah. Kita kenal sembahyang, kita reti baca Quran. Kita reti agama fardu ain yang kita reti pada hari ini. Sampai orang Arab pun hairan. Orang Malaysia ni cakap Arab tak reti tapi baca Quran sedap, dia kata. Kalau tengok baca Quran memang dahsyat, dia kata. Tilawah Quran menang tiap-tiap tahun orang Melayu kita tuan-tuan. Juara. Ini semua berkat Nabi. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan rahmatillah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis pada hari matinya anak beliau bernama Ibrahim tuan-tuan, masya-Allah. Nabi menangis. Sahabat Nabi tegur, ya Rasulullah, tuan menangis di atas kematian anak tuan. Patutnya Nabi mesti tak menangis. Sebab Nabi ini bersabar tuan-tuan. Nabi menangis. Masya-Allah alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap apa? Al-ainu tadma', air mata mengalir, wal qalbu yahzan, hati berduka cita, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun. Sesungguhnya kami sangat berduka cita di atas perpisahan dengan Ibrahim, masya-Allah. Tuan-tuan boleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu air mata inilah rahmat yang Allah Taala letak pada satu orang manusia. Tangisan bukanlah bermakna kita tak redha dengan kematian. Tangisan itu tanda sayang, tanda kasih, masya-Allah. Nabi menangis dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim radhiyallahu taala anhu, anak kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan hadirin Allah sekalian, rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan tertuju kepada anak-anak yatim dan juga janda-janda tuan-tuan, masya-Allah. Di dalam masyarakat Madinah tuan-tuan waktu itu, satu golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam santuni adalah anak-anak yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ana wa kafirul yatim ka hata yaumil qiyamah. Aku dengan penjaga anak yatim, pengurus anak yatim dekat macam ni nanti dari kiamat. Begitu hampir. As-sa'i 'alal armalah wal masakin, orang yang berusaha untuk menolong janda-janda yang susah ni, bagi dia belanja. Hantar anak dia pergi sekolah sana sini tuan-tuan, tolong uruskan. Bantu janda-janda yang susah tuan-tuan, itu sifat Nabi, akhlak Nabi. Tuan-tuan yang mulia, Nabi kata orang yang membantu janda dan orang miskin, kasai akal mujahid fi sabilillah, sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kasih sayang Nabi pada binatang-binatang. Nabi lah orang yang melarang kita tampak wajah binatang tuan-tuan. Nah, Rasulullah SAW, Nabi melarang kita tampak muka binatang. Muka manusia lagi tak boleh tampak. Tak, muka anak, muka isteri, muka anak murid tak boleh tampak tuan-tuan, haram tampak muka ni. Nabi tak bagi kita ni cat ataupun bagi tattoo dekat muka binatang-binatang, tak boleh tuan-tuan. Nabi larang kita laga binatang. Ini semua rahmat yang Nabi datang bawa ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tuan-tuan rahmatin Allah, Nabi SAW pernah datang ke rumah orang-orang miskin, jarah mereka di rumah. Saya pernah pergi ke perkampungan kabilah Bani Ghifar di Madinah, tuan-tuan. Sahabat saya bawa atas bukit. Bila kita pergi tengok, saya terfikir macam mana Nabi pergi ke kampung tu. Rumah dia orang betul-betul kat bukit macam ni. Tak nampak jalan nak pergi ke situ. Macam mana Nabi SAW boleh sembahyang hajat dalam rumah salah seorang daripada penduduk kabilah Ghifar jemput Nabi sembahyang hajat kat rumah dia. Nabi tanya, dekat ruangan mana tuan suka saya sembahyang? Jadi Nabi pun sembahyang kat situ, tuan-tuan. Maknanya, bukan orang kaya jemput Nabi datang, orang miskin jemput pun Nabi datang. Hamba, orang-orang yang susah pun, hamba bercakap dengan Nabi pun Nabi layan, budak kecil pun Nabi layan, budak muda pun Nabi layan dengan sepenuh emosi, tuan-tuan. Dengan sepenuh senyuman, dengan sepenuh orang kata tawajuh yang diberikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan rahmati Allah, salah satu daripada rahmat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyayangi kaum wanita, tuan-tuan. Orang perempuan kena banyak terima kasih pada Nabi. Nabilah yang mengangkat darjat orang perempuan. Dalam agama-agama sebelum ini, tuan-tuan, kedudukan perempuan sangat rendah. Dan perempuan zaman dulu tak layak menerima harta pusaka, tuan-tuan. Islam datang, Nabi SAW berkali-kali ingatkan para suami. Kan, Masya Allah. Khairukum khairukum linisaikum, yang terbaik di antara kamu, yang terbaik pada isteri kamu. Wa ana khairukum li ahli, akulah orang yang terbaik pada isteri aku. Sebab itu bila ditanya pada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala macam mana Nabi di rumah, dia kata Nabi kan uruskan kasut dia yang putus, Nabi jahit sendiri. Baju koyak Nabi jahit sendiri. Nabi basuh baju sendiri. Nabi sendiri yang menyapu mengemas rumah, tuan-tuan. Nabi khidmat pada keluarga dia. Dan di rumah, tuan-tuan, Nabi SAW boleh bergurau senda dengan Hasan dan Hussein. Hasan Hussein boleh panjat belakang Nabi. Kalau kita hari ini orang hebat, mana mahu cucu-cucu panjat belakang kita, tuan-tuan. Masya Allah, tak mahu lagi. Nabi SAW izinkan Hasan Hussein. Dan bahkan tuan-tuan, Nabi pernah lomba lari dengan Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dalam riwayat sebut, sekali di Mekah, sekali di Madinah. Masa di Mekah tu Nabi bagi Aisyah menang dulu, Masya Allah. Ini trik Nabi. Nak bagi isteri happy, bagi dia menang, tuan-tuan. Bila berlomba sekali lagi di Madinah, tuan-tuan, Nabi pula menang. Nabi kata, hazi bitilkah. Maknanya kemenangan di Mekah, Madinah ni, untuk cover sekali menang di Mekah. Jadi maknanya abang menang dua kali. Sebab dia kira yang terakhir. Yang dulu kira dah habis dah, expired dah. Nabi bergurau dengan isteri baginda SAW. Bukan berarti Nabi berdakwah, Nabi dah tak ada masa untuk anak isteri, nak bergurau tak boleh, serius memanjang, tidak. Nabi ada masa happy, ada masa ceria, ada masa boleh bergurau, tuan-tuan. Dengan orang tua pun Nabi bergurau. Nabi bergurau dengan satu orang makcik, Masya Allah. Kan? Oh, makcik ni, nanti orang macam makcik ni tak ada dalam syurga, kata Nabi. Menangis makcik tu. Maksud saya bukan makcik tak masuk syurga. Nanti makcik tak akan masuk syurga dalam keadaan tua macam ni. Makcik jadi anak dara balik. Barulah happy balik makcik tu, tuan-tuan. Gurau-gurau juga. Tapi jangan buat orang sedih, tuan-tuan. Buat orang happy, tuan-tuan, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, rahmatullah, Nabi SAW sangat mencintai, menyayangi ahli keluarga Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan rahmatillah, kasih sayang Nabi juga tertuju kepada ahli maksiat, para pendosa, tuan-tuan. Kita hari ini Masya Allah tengok orang buat dosa dah tak layak dapat layanan daripada kita. Cuba kita tengok, kita dengar orang tu tak sembahyang, tak mau kita. Kan? Makan di kedai dia pun kita tak mau. Belanja dia makan pun kita tak mau, dia tak sembahyang. Masya Allah. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi rahmat kepada ahli maksiat, Masya Allah. Sebab itu Nabi SAW beritahu, syafa'ati li ahli al-kabair min ummati. Pendosa besar di kalangan umat aku akan terima syafaat aku nanti di hari kiamat nanti, Masya Allah. Pendosa-pendosa pun tumpang syafaat Nabi, tuan-tuan. Bukan pendosa je, Nabi-Nabi lain pun tumpang syafaat Nabi nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan, rahmatullah, inilah rahmat yang tinggi yang Allah Ta'ala bagi, Masya Allah, kepada orang-orang kafir, bahkan Masya Allah kepada orang-orang munafik. Ketika mana ketua munafik, tuan-tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul mati, tuan-tuan, Nabi dengar berita itu, Nabi cabut baju dia, tuan-tuan, bagi pada anak, kepada Abdullah ni, anaknya nama Abdullah juga.
Abdullah bin Ubay bin Salul bagi baju ini pada ayah kamu, pakaikan, mudah-mudahan Allah ringankan azab untuk dia, tuan-tuan. Ha. Kita kalau orang munafik, dia ini pembelot. Dia ini sepanjang sejarah dakwah Nabi, apa-apa rahsia Nabi dia lah yang sebar pada orang kafir. Tapi pada hari dia mati pun, Masya Allah, saya Nabi SAW beritahu, aku nak istighfarkan untuk dia. Aku nak istighfarkan, mudah-mudahan berkat istighfar Nabi Allah ampunkan dosa munafik ini. Allah pun turun ayat, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kamu istighfar ke tak istighfar ke 70 kali pun kamu istighfar, aku tak akan ampunkan dosa si munafik ini, kata Allah. Nabi kata, kalau Allah tak ampunkan 70 kali, aku akan istighfarkan lebih pada 70 kali untuk si munafik ini. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tuan tak faham ke maksud ayat ini? Bila Allah kata 70 kali tak ampun, mana tak ampun dah? Nabi SAW beritahu, kamu tak faham kasih sayang aku pada umat aku, wahai Umar. Kamu tak faham. Nabi SAW sedih dengan kematian ketua munafikin, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita hari ini, kalau ada orang jahat mati, tuan-tuan, kita kata apa, tuan-tuan? Alhamdulillah. Rehat dah kita. Kalau tak, sepanjang dia hidup, banyak musibah dia buat kat kita, tuan-tuan. Nabi dengan orang kafir mati pun Nabi sedih, tuan-tuan. Ini umat aku kekal dan neraka, tuan-tuan. Orang munafik pun Nabi sedih. Apatah lagi orang beriman. Sebab itulah hari ini, tuan-tuan, dah baca Allah, kita semua bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, Masya Allah, satu Nabi yang kasih sayang Nabi ni tak ada batasan. Dan bahkan sampai kepada, tuan-tuan, tawanan perang. Tawanan perang ni bukan Islam lagi. Masih dalam proses nak masuk Islam. Nabi SAW beritahu, ha, Masya Allah, ha, aku wasiatkan kepada kamu, istausu bil usara khairan, wasiatkan kepada tawanan perang ini dengan wasiat kebaikan. Maknanya jangan kamu seksa mereka, jangan kamu layanlah tawanan perang ini dengan layanan yang baik, Masya Allah. Dan Nabi SAW dalam pada hari nak tengok kasih sayang Nabi ini, Masya Allah, yang sangat hebat. Ketika mana Nabi SAW masuk, ini kisah terakhir saya nak kongsi, tuan-tuan. Ketika mana Nabi SAW masuk bersama dengan para sahabat dalam peristiwa Fatah Mekah, tuan-tuan. Bayangkan betapa geramnya sahabat-sahabat Nabi. Kami dah sampai ke apa, Hudaybiyah. Kamu halang kami nak pergi menunaikan umrah pada tahun itu. Sekarang ni alhamdulillah Allah izinkan kami masuk ke dalam kota Mekah. Pada hari itu tak ada siapa mampu menahan Nabi SAW dan para sahabat. Semuanya hanya mampu melihat apa yang Nabi SAW lakukan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dah bagi amaran kepada orang kafir, ya, dengar sini, ya. Kau semua tahulah apa yang kau dah buat pada Nabi. Dan aku memberi amaran kepada kamu, semua ni akan kena penggal kepala dengan Nabi. Masya-Allah. Semua akan dibunuh oleh Nabi SAW, semua pakat menggigil. Tiba-tiba berita itu sampai ke pengetahuan baginda SAW. Wahai Umar, betulkah aku dengar kau bagi warning pada orang Mekah? Kamu takut-takutkan diorang. Kamu kata aku nak bunuh diorang. Betulkah? Sayyidina Umar kata, betul ya Rasulullah. Wahai Umar, tak ada. Aku tak akan kata begitu. Kata Nabi SAW, waktu itu aku akan ulangi kata-kata sahabatku Nabi Allah Yusuf AS. Kan? Apa kata-kata Nabi Yusuf AS? Dia pernah dibuang oleh abang dia dalam telaga yang dalam, tuan-tuan, telaga buruk, tuan-tuan. Diangkat dalam keadaan kepala dipecah berdarah, tuan-tuan. Dan Nabi Allah Yusuf AS diangkat oleh Allah, dipindahkan daripada telaga, masuk dalam penjara, tuan-tuan. Dijual di pasar, kemudian masuk dalam istana, kena masuk penjara pula disebabkan abang dia. Tapi bila abang dia merayu minta tolong pada Nabi Allah Yusuf AS, dia tak kenal Nabi Yusuf, minta tolong pada raja. Nabi Yusuf AS tolong abang dia. Dan bila abang dia tahu, qalu ainnaka anta Yusuf, tu, kamu ni Yusuf ke? Qala ana Yusuf wa hadha akhi, aku Yusuf, ini adik saya Bunyamin. Qad mannallahu alaina, Allah bagi anugerah yang besar pada kami. Bila abang dia dapat tahu ini Yusuf yang tolong kita, Yusuf yang dulu kita pernah merancang nak bunuh dia, kita bawa dia ke dalam hutan, kita tipu ayah kita bertahun-tahun. Ayah kita sampai buta mata kerinduan pada Yusuf. Yusuf terbuang di tempat orang. Tetapi bila abang dia mengaku silap, tuan-tuan, di hadapan Nabi Yusuf AS,
qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la khatin. Betullah Allah memang istimewakan kamu lebih daripada kami. Wa in kunna la khatin, kami dah banyak salah, kami dah banyak buat dosa, hukumlah kami wahai Yusuf. Maka Nabi Yusuf AS jawab, keluar sebuah perkataan yang sangat tuan-tuan hebat, tuan-tuan, la tathrib alaikum al-yawm, hari ini tak ada sikit pun celaan nak keluar daripada mulut aku. Nabi Yusuf ni tuan-tuan dimasuk penjara, dia puji Allah tuan-tuan. Keluar daripada penjara pun puji Allah. Kita hari ini kalau masuk penjara tuan-tuan tak redha kan, tetapi masya Allah Nabi Yusuf AS, Rabbi innaka engkau telah bagi pada aku masya Allah satu anugerah yang sangat besar pada aku. Inna Rabbi latiful lima yasha', Tuhan aku ni sangat lembut kepada orang yang disukai masya Allah. Rabbi innaka ataitani mulka wa 'allamtani min ta'wilil hadis, engkau bagi kerajaan pada aku ya Allah, engkau ajar aku tafsir mimpi ya Allah. Inna Rabbi latiful lima yasha', Tuhan aku sangat lembut pada siapa yang dikehendaki masya Allah. Nabi puji Allah, keluar penjara pun puji Allah Ta'ala. Hebat Nabi Yusuf AS. Jadi Nabi SAW bila masuk dalam Mekah, dia kata, aku ulangi kata-kata Yusuf AS, wahai orang Mekah, dengar sini baik-baik. Walaupun dulu kamu pernah halang aku keluar daripada bumi Mekah sampai aku sedih, dan kamu halang aku berbagai-bagai nak pergi buat umrah, tetapi pada hari ini, di saat aku menang, di saat aku berkuasa, aku tak cela kamu, aku tak bunuh kamu. Tapi aku ulangi balik kata-kata Yusuf AS, la tasriba alaikumul yaum, hari ini tak ada celaan untuk kamu. Idhabu wa antumul tulaqa, pergilah kamu semua, ke mana pun pergi kamu dibebaskan. Man dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin, siapa menyorok dalam rumah Abu Sufyan, aku bagi keselamatan pada dia, aku bagi jaminan pada dia, aku tak bunuh dia. Sampai akhirnya pada malam itu tuan-tuan, saki baki orang musyrikin meleleh air mata mereka tuan-tuan bila menyaksikan pada malam sahabat Nabi dan Rasulullah menakluki kota Mekah. Mereka bergantung di Multazam mendoakan hidayah untuk umat yang masih belum beriman pada Allah. Terharu kaum musyrikin esok pagi berduyun-duyun semua menghadap Nabi untuk mengucapkan kalimah syahadah. Ini semua berkat kasih sayang dan rahmat di hati baginda Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita kesedaran, keinsafan betapa sayangnya Nabi pada kita. Ia adalah merupakan juga hadiah yang Allah bagi kepada kita yang tak mampu kita syukur. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima wa alu. Semoga Allah balas segala jasa baik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang selayaknya dengan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umat buat baik macam mana pun sampai mati kita sujud pada Allah bersyukur, tak akan mampu kita bayar nikmat yang Allah pinjamkan, yang Allah hadiahkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk membasahkan lidah kita, sentiasa banyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sentiasa bersemangat untuk hidupkan sunnah Nabi, bersemangat untuk perjuangkan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bertemu dengan Nabi di telaga kawasan nanti insyaallah. Amin rabbil alamin. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رحيم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم أنزله مقعد المقربة عندك يوم القيامة اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حب عندك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم إنا نسألك من خير كله عاجلي وآجلي ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجلي وآجلي ما علمنا منه ما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن كاننا بسوء حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ودع
Ahmad Nasir wa sallallahu ta'ala ala akhir khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.